Halo, kali ini mau servis kulkas merek Polytron. Tidak dingin ya, tidak dingin. Polytron ini dikarenakan kompresor tidak bekerja dan kipas tidak hidup. Itu biasanya disebabkan oleh heater ya. Heaternya itu putus ya. Nah, karena untuk menghidupkan timer itu lewat heater ya. Jadi kita harus bongkar bagian atas ya. Kita harus bongkar itu ya. Kita harus bongkar, nanti kita ganti heaternya ya. Kita ganti ya. Oke, sekarang kita mau bongkar. Dimulai dari bagian atas ya. Let's go. Di bawah. Nah, kita bongkar heaternya ya. Kita bongkar ya pumpnya. Heater tuh seperti ini ya. Nah, ini ya. Jadi untuk menghidupkan timer itu tuh melewati heater ya. Tuh melewati heater ini. Nah, kalau misalnya dia ini rusak atau putus, timer tidak hidup. Sehingga mesin tidak hidup ya, kompresornya. Jadi kompresornya tidak hidup jadi ya. Seperti itu ya. Tuh kita bongkar dulu. Tuh heater dia tuh. Oh, masuk banyak putus dah. Tiba. Nah, ini yang rusaknya tuh. Tuh rusak. Hati ya. Putus. Ya, jadi kita gantiin ya. Ya seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kalau heaternya putus, timer tidak mau hidup ya. Dan kompresor tidak kerja. Apa HP ini galak buram nih kameranya? Fokus. Iya. Hari ini enggak. Nah, ini ya, kita mau pasang heaternya ya. Baru tuh ada bentukannya. Yang lama itu. Ini dah. Nah, ini kan kalau dia tidak putus, dia tak ada turun. Nah, ini nyangkut di turun. Putus ujung sebelah sini. Mayor. Oh. Tuh, kalau dia tak putus, dia cak ini dia. Mantap. Nyambung. Inilah yang membuat pemanas itu, Dek. Kulkas ini selain dingin ada pemanas ini. Oh. Pemanas untuk ekspansi itu. Karena itu kalau tabung kompresornya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kompresornya bagus. Mesin bagus. Awet jarang rusak itu. Tapi ya kan mungkin ya dari kakak jelasku tadi mungkin kan bohong. Mana siapa pakaian, tapi memang itu kurang bagus kawatnya. Ini tebel nih kami ini ada banyak tebel ya, hitam itu kurang bagus kawat. Iya, kami ini tadinya ini kan nyari di apa di YouTube, di Google kan? Di YouTube. Ketemu kontaknya. Nah, ada di YouTube juga. Jadi tidak Google ya? Di mana alamatnya deh di Google? Yang di Punai. Jalan Punai sama saya. Apa sih pokoknya nama jalannya? Pokoknya tadi lah nomor HP yang itu dapat dari Google. Iya, Polda kalau. Iya sih, pokoknya Polda Ilir Timur 2 ya. No map kalau meleset, mbak tepat ya. Tuh ya, tuh pasang di situ ya heaternya tuh bawah itu tuh. Lah, tambah pasang nanti saya rapikan. Seperti itu tuh. Berapa tahun ya? 2 tahun lebih ya. Makanya aneh. Kalau Anda baru pertama kali buka EPUB ya hati-hati ya, karena itu mudah patah ya. Ya harus hati-hati ya, harus tahu sela ya. Kalau tidak dia EPUB-nya patah ya, bocor ya. Kita persiapkan rapi-rapikan ya. Ditemani ini. Oke, sudah dipasang ya. Tuh ya, kita mau rapikan ya. Sebelum dipasang ukur dulu ya apakah dia tersambung atau tidak. Nah, sambung ya. Oke, setelah tersambung pasang. Rapikan. Rapikan dan nanti tutup. Biru. Nah, sudah kita rapikan ya. Nanti kita mau tes apakah mesinnya hidup atau tidak. Kita colokkan dulu kulkasnya. Kalau dia hidup nanti mesinnya bunyi treng. Itu berarti kompresor hidup. Seperti itu. Ya, seperti itu. Tutup dulu dan colokkan. Jadi dia bunyi streng. Nah, itu berarti kompresor hidup. No, ya selang sambung dulu. Selang pembuangan. Mana aku ngerekod? Nyepit juga selang ini. Tidak usah lebih selang kalau tidak. Tak ngalir bunyi nyepit selangnya. Biasanya sih ngalir sih Pak. Ngalir ya? Oh ngalir biasanya. Soalnya kalau itu kadang kita lagi keluar atau penuh. Penuh banyaknya? Takutnya malah nyemplung kemana-mana. Sepertinya kan luber. Dekat sudah tes. Jadi kalau dia hidup bunyi mesinnya ya, sereng dia. Itu. Ah tuh ya. Tuh kalau dia hidup bunyi sereng ya, saya hidup itu. Bunyi mesinnya ya, sereng. Itu tandanya hidup. Kalau kulkas tidak ada bunyi seperti itu berarti mesinnya mati. Dan kulkas tidak dingin ya. Begitu. Bunyi sereng. Dan berarti solusi sudah selesai, kulkas sudah. Oh, itu kipasnya nyangkut ya. Kalau mesin sudah hidup berarti kulkas dingin ya, dan kita mau rapikan. Oke. Nyangkut. Nah, oke ya. Jadi sekarang kulkasnya udah bagus. Mesinnya sudah cereng, sudah hidup, dan kipas sudah menyala. Berarti pekerjaan selesai. Terima kasih. Semoga ada manfaat untuk Anda ya. Dadah.